bikin slime. Ya aku harus pakai tangan deh. Iu, kayak sarang laba-laba. Duh, kebanyakan gak sih? Lihat deh guys, bisa ditarik sampai panjang banget. Hai semua, kembali lagi ke channel Faas. Buat kalian yang baru di channel aku, hai, aku Vanessa Shakira. Jadi di video kali ini aku mau bikin slime. Banyak banget dari kalian yang request ke aku, komen di video YouTube aku, terus DM di Instagram aku, suruh aku bikin slime dari slime kit yang udah disediain dari All Shop-nya. Jadi beberapa hari yang lalu aku ada nanya-nanya di IG story aku, slime kit yang bagus itu apa sih? Dan banyak banget dari kalian yang respon All Shop slime yang jual slime kit. Terus aku ketemu slime kit yang bener-bener bagus banget dari Potato Slime, dan mereka juga ngirimin aku banyak banget slime guys. Ini ada yang clear slime, terus ini ada yang unicorn, aku suka banget sama yang ini, warnanya bercantik banget. Terus ada yang red velvet, ini berwangi banget, apalagi yang pandan nih guys, wangi pandannya itu berasa banget sih. Dan aku mau kasih tahu ke kalian guys, slime kayak gini satu kotak gini 25.000 doang guys. Kalian bisa lihat deh, unicornnya bercantik banget, cuman 25.000 kalian udah bisa dapetin slime yang secantik ini, dan teksturnya gak usah diraguin lagi deh guys, bener enak banget. Oke deh guys, tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung masuk ke videonya. Jadi aku dapat 3 jenis slime kit dari Potato Slime. Yang pertama ada slime kit clear, terus ada yang tofu, dan ada yang original. Hari ini aku mau bikin yang original karena itu yang paling gampang. Setahu aku kalau misalnya yang clear itu susah banget ya bikin clear slime, dan tofu juga aku kurang ngerti tofu slime itu apa. Kayaknya itu jenis baru deh, atau udah lama, atau aku baru tahu. Komen di bawah dong itu baru atau udah lama, karena aku baru dengar ada slime tofu. Yang kita dapetin dari slime kit original Potato Slime ini, kita dapet lamp, terus ada slime activator, dan ada pewarna. Di sini aku dapet warna merah, aku dapet floam juga. Jadi floam ini kalau misalnya kita masukin ke slime-nya, kita campurin ke slime-nya, slime kita jadi bertekstur gitu loh guys. Terus kita juga dapet spatula. Dan di belakang boxnya ada tutorial membuat slime di sini. Jadi diajarin kita cara bikin slime itu gimana, step by stepnya. By the way, aku orang yang gak bisa bikin slime guys. Setiap kali aku bikin slime selalu gagal. Mudah-mudahan ini berhasil ya, karena bahan-bahannya udah lengkap banget di sini. Oke, pertama-tama kita tuang lamp original dulu ke wadah yang udah aku siapin. Dan step yang nomor 2, tambahkan pewarna. Nah, di sini aku mau bikin yang warna putih dulu, yang original, bener-bener original, nggak ada kasih warna apa-apa. Jadi kita langsung loncat ke step yang ketiga ya. Step ketiga, tambahkan slime activator sedikit demi sedikit hingga menggumpal. By the way guys, Potato Slime nggak cuman kasih aku slime yang ini, yang di sini. Sebenernya ada kasih aku yang glow in the dark juga, itu bagus banget, sama ada yang honey. Terus ada yang original juga yang warna putih, tapi itu aku bawa balik ke rumah aku karena si Salin mau mainin. Yang glow in the dark bener-bener cantik banget, semalam Salin ada rekamin kasih aku lihat pas dia lagi mainin. Ini kayak kurang deh slime egg-nya. Kita tambahin sedikit lagi ya. Sedikit demi sedikit sampai menggumpal. Kayak kedikitan deh lem yang aku kasih. Tambahin lem dikit lagi ya. Wangi banget ya. Si Salim biasanya kan dia beli lem sendiri, terus dia bikin slime egg sendiri, dan itu bau lemnya parah banget. Kok ini bisa wangi ya? Gak ada bau lem sama sekali loh. Di sini masih ada slime kit yang clear sama yang tofu. Kalian mau nggak kalau misalnya aku sama Glenn bikin video, aku bikin clear, si Glenn bikin tofu, atau sebaliknya? Komen di bawah ya. Jadi videonya itu semacam battle bikin slime gitu, mana yang paling bagus. Setuju nggak guys? Kayak aku harus pakai tangan deh, ya nggak sih? Biasanya sih aku lihat si Celine bikin slime, kalau misalnya dia udah kasih slime egg, dia pakai tangan, bukan pakai spatula. Coba ya, kita pakai tangan. Iu, masih lengket banget. Kayak sarang laba-laba. Semalam aku ada post ke IG story aku lagi mainin slime dari Potato Slime. Dan banyak banget dari kalian yang reply story aku bilang, "Ci, mainnya masih kaku, mainnya gak gitu caranya." Aku itu bukan yang tiap hari main slime guys, jadi aku gak tahu cara mainnya gimana. Dan kalau misalnya masih kaku,
mohon dimaklumin ya. Dan ini udah benar-benar jadi banget selamnya, walaupun masih sedikit lengket, kayaknya itu wajar deh, soalnya masih baru banget. Jadi lihat deh guys, benar-benar stretchy banget, bisa ditarik sampai panjang banget. Gila, benar-benar cantik banget selamnya. Waktunya kita mainin. Oke, sekarang waktunya aku mau warnain slime-nya, tapi aku nggak mau warnain semua, jadi aku ambil sedikit dulu. Aku mau kasih warna pink gitu, berarti kasih pewarnanya dikit ya, biar dia hasilnya jadi warna pink, bukan merah. Udah kenceng banget. Nggak bisa buka. Kayak aku harus suruh Glenn deh. Kebanyakan gak sih? Yeay, jadi guys, warna pink. Pinknya cantik banget, tapi kurang pastel. Aku maunya sih warna pink pastel gitu, tapi di kamera kayaknya kurang kelihatan ya. Di aslinya berpink banget loh. Jadi aku tumpahin pewarnanya kebanyakan, jadinya gak gitu pastel warnanya. Tapi yang warna pink ini kedikitan, jadi mainnya kurang enak. Kalau yang warna putih ini bener-bener banyak banget, mainnya lebih enak. Terus lebih bunyi juga karena dia lebih banyak. Jadi kalau kalian mau bikin slime, bikinnya harus banyak guys, jangan tanggung-tanggung, jangan dikit-dikit. Kalau dikit mainnya kurang enak soalnya. Slime yang warna pink ini aku mau kasih foam. Kita lihat teksturnya jadi gimana ya. Akhirnya aku bisa berhasil bikin slime sendiri dan slime-nya berbagus banget. Gila, aku bangga banget sama diri aku sendiri. Karena selama ini tiap kali aku bikin slime itu selalu gagal. Yang berhasil itu kalau misalnya dibantu sama Selin. Jadi Selin kasih tahu aku kalau slime egg-nya kurang atau lime-nya kurang, pokoknya Selin yang kasih tahu ke aku. Dan kali ini nggak ada yang kasih tahu ke aku cuman ikutin tutorial yang ada di slime kit ini. Jadi buat kalian yang nggak bisa bikin slime kayak aku, selalu gagal, aku saranin kalian beli slime kit dari Potato Slime. Karena ini slime kitnya berlengkap banget dan tutorialnya itu gampang banget guys. Buat kalian yang udah nyobain slime kit dari Potato Slime, jangan lupa kalau misalnya slime-nya udah jadi, fotoin dan upload ke IG story kalian, terus tag ke aku ya guys. Aku mau lihat slime kalian itu kayak gimana. Oke deh guys, jadi video kali ini sampai sini aja. Makasih buat kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa klik tombol like-nya ya guys. Dan kalian juga boleh komen di bawah video selanjutnya aku harus nyobain kit apa lagi. Buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye-bye!